Oke, sobat Kang Diki, mohon maaf suaranya agak serak. Liputan hari ini, kali ini kita akan shopping, berbelanja ke satu tempat yang memang sudah viral ya sebelumnya, yaitu toko serba satu real. Ada apa aja di sana? Yuk, ikutin terus video Kang Diki sekarang. To everything one pria. Lalu satu serba satu ya. Sajadah juga satu real gitu. Kebanyakan sih souvenir gitu ya, barang-barang yang dijual kayak sajadah, jam tangan, tasbih, mainan ada nggak ya yang satu real? Jadi kayak makanan, kurma gitu nggak ada kayaknya nih, yang satu real. Lebih ke aksesoris souvenir gitu. Ayo bunda, mau nyari apa bunda? Coklat. Coklat, oke. Aduh, ustadz di sana ustadz. Ahmed Harsawi for that. Wah, ini kesukaan Sultan sama Akram nih, serba coklat. Coklat buat anak-anak. Kurma, kurma satu real. Satu biji. Satu biji satu real, oh, mahal. Mana yang serba satu realnya di sini? Oh, di sana, sini mah enggak. Oh. Oh, ini mah kiloan ya. Eh, bun, dipilih bun buat anak-anak. Ah, Sultan, Akram. Suka yang mana? Ya. Ini ya. Oh, udah ada yang campur. Ini mau campur apa yang enggak? Nah, jadi kalau ini enggak serba satu real ya, beda kalau ini ya. Jadi ada makanan coklat tapi harganya enggak serba satu real. Apa mau? Tambah lagi? Ini berapa mau? Oh, macam-macam. 25 real. 25 real. 800 gram ini 20 real 1 kilo campur-campur. Oh, bisa kurang. Kurang lah, murahin lah. Saya campur-campur. Ada kurma. Ya, iya beli buat anak-anak. Tawar lah, tawar. $25. Murahin lagi lah.
Ibu kalau dua. Dua paling mahal. Dua berapa? Lima. Mbak Din, ada iki tak Mbak Din? Mbak Din? Mbak Din? Mbak Din. Mbak Din, ada ini. Kalau tiga? Campur. Campur apa? Mau yang campur begini. Oh, yang satu campur ini ya. Kalau tiga? Tiga berapa diskon? Tiga 70. Hah? 245 370. Halo. Hey. Ya. Gimana? Cumannya. Oh, aja dulu ini. Cuma kurang 5 rial aja tuh. Besar diskon 20 1 rial sudah 1 rial diskon 60 atuh jadinya 3. Jadi cuma toko ini nih yang serba satu rial nih. Cuma kita mau beli mepet waktunya mau maghrib. Tadi kita juga tanya-tanya ke toko lain, udah nggak terima. Maghrib tutup, jadi buka lagi setelah maghrib. Ya lihat-lihat dulu aja. Mainannya ini doang pun. Dompet itu ini. Banyak. Ini buat itu apa dibagi-bagiin? Ya boleh, nantilah habis maghrib ini. Oke, nanti setelah maghrib kita kesini lagi, kita siap-siap sholat maghrib dulu ya, karena jarak ke Masjid Nabawi cukup jauh nih, kurang lebih 1-2 kiloan ya. Oke, kita sholat dulu.